Tahukah murid-murid, masyarakat Melayu telah pun membayar cukai sejak dari zaman Kesultanan Melaka dan negeri-negeri Melayu. Pada kali ini, cikgu akan membincangkan beberapa aspek penting berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat Melayu. Misalnya, sistem percukaian, sukatan, ukuran dan juga timbangan. Masyarakat kita bijak dan kreatif dalam menggunakan sumber yang ada. Tahukah murid-murid, masyarakat kita menggunakan anggota badan untuk mengukur jarak dekat. Mari kita kenali sistem ukuran tersebut. Antara ukuran tersebut adalah jengkal. Jengkal merupakan ukuran jarak dari ibu jari ke jari kelingking. Yang kedua adalah hasta. Hasta adalah ukuran antara siku dan juga jari hantu. Ukuran yang seterusnya adalah depa. Ukuran depa merupakan jarak antara hujung tangan kiri dan hujung tangan kanan. Apakah sistem timbangan dan sukatan yang digunakan oleh masyarakat Melayu tradisional? Kita patut berbangga kerana masyarakat Melayu tradisional telah menggunakan sistem timbangan dan sukatan yang teratur dan seragam. Sistem sukatan dan timbangan pertama yang digunakan oleh masyarakat Melayu ialah dalam bentuk unit, kepul, kal, cupak dan gantang. Dua kepul bersamaan dengan satu kal, dua kal bersamaan dengan satu cupak, empat cupak bersamaan satu gantang. Tahukah murid-murid, satu gantang bersamaan dengan 600 gram. Sistem sukatan ini digunakan untuk menimbang dan menyukat seperti beras, garam, rempah dan kacang. Untuk pengetahuan murid-murid, masyarakat Melayu juga sudah tahu cara untuk mengukur sesuatu kawasan seperti tanah. Di negeri Kedah, unit mengukur kawasan seperti tanah menggunakan unit relung. 5.5 hasta bersamaan dengan 1 jemba. 11 jemba bersamaan dengan 1 tali. 2 tali bersamaan dengan 1 penampung. 4 kali 4 penampung bersamaan dengan 484 tapak. 484 tapak bersamaan dengan 1 relung. Masyarakat Melayu tradisional juga mengukur jarak antara satu kampung dengan kampung yang lain berdasarkan masa berjalan atau berkayuh sampan melalui sungai. Unit tersebut adalah seperti sepelaung. Sepelaung merujuk kepada jeritan yang boleh didengar. Bagi masyarakat Islam pula, mereka menggunakan laungan azan bagi menggambarkan unit sepelaung. Selain daripada itu, setanak nasi juga dianggap sebagai unit yang boleh mengukur jarak. Tahukah murid-murid berapa lamakah nasi kita masak? Sehari juga digunakan sebagai tempoh masa mengukur jarak. Sepurnama dianggap sebagai sebulan. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem percukaian? Percukaian merujuk kepada bayaran yang dikenakan kepada hasil pertanian seperti beras, hasil perlombongan seperti biji timah, hasil perdagangan seperti ikan kering dan hasil hutan seperti getah perca. Cukai ini boleh dibayar sama ada dalam bentuk hasil ataupun wang. Kepentingan sistem percukaian. Cukai merupakan sumber pendapatan kepada pemerintah iaitu raja dan pembesar. Cukai juga melambangkan kekuasaan pembesar kerana hanya pembesar yang diberi hak dan surat kuasa dibenarkan mengutip cukai. Kebiasaannya, cukai ini dikutip di sungai. Ini memandangkan sungai merupakan sistem perhubungan dan pengangkutan utama pada ketika itu. Terdapat pelbagai jenis cukai yang dikutip di negeri-negeri Melayu. Antaranya ialah cukai bebas kuala. Cukai bebas kuala merujuk kepada cukai yang dipungut di kuala sungai. Sementara cukai labuh batu pula adalah cukai yang dikutip di tempat-tempat tertentu di sepanjang sungai. Sementara cukai kepala pula hanya dikenakan bagi negeri-negeri seperti Kedah, Kelantan dan Terengganu. Cukai kepala dikenakan kepada rakyat bagi membuat bunga emas sebagai hadiah kepada Kerajaan Siam.
Cukai tanaman pula dikenakan kepada hasil tanaman seperti beras dan juga buah-buahan. Sistem SERAM merujuk kepada rakyat menyerahkan sebahagian daripada hasil pertanian mereka kepada pemerintah yang menyediakan tanah. Kadar dan nilai serahan itu bergantung kepada hasil tanaman mereka. Tahukah murid-murid, sebelum kurun ke-18, tanah merupakan milik mutlak seseorang raja atau sultan. Sebahagian daripada tanah sultan itu akan dianugerahkan atau dihadiahkan kepada pembesar. Sementara pembesar pula meminta para petani mengusahakan tanah tersebut. Sistem kerah merujuk kepada sistem yang menggunakan tenaga buruh bagi melakukan sesuatu pekerjaan. Tahukah murid-murid, sistem kerah tidak melibatkan sembarang upah. Kebiasaannya, tenaga kerah ini akan melakukan pekerjaan seperti membuat istana, membuat jambatan, membuat kapal raja dan juga membuat sistem peraliran. Tahukah murid-murid, kesediaan rakyat untuk menjadi buruh kerah memberi gambaran kesetiaan rakyat kepada raja dan pemerintah, kesanggupan mereka untuk berkorban dan kesediaan mereka berganding bahu bersama raja dan pemerintah. Penggunaan mata wang selari dengan perkembangan kegiatan perdagangan. Tahukah murid-murid, penggunaan mata wang yang pertama di Tanah Melayu adalah dengan menggunakan siput geweng dan juga siput gerus. Siput ini dipilih kerana ia digunakan sebagai bahan perhiasan yang sangat bernilai. Nilai bagi sesuatu siput itu bergantung kepada saiznya. Mata wang logam pertama yang digunakan di Tanah Melayu adalah dengan menggunakan logam emas dan juga logam perak. Pada kurun ke-15 semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, mata wang yang disebut Kalain telah digunakan di Melaka. Mata wang ini berbentuk jongkong. Selepas daripada kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, negeri-negeri Melayu yang lain telah mengeluarkan mata wang logam sendiri. Terengganu menggunakan mata wang emas dan kupang yang berbentuk segi lapan. Sementara Johor pula menggunakan mata wang emas yang disebut sebagai emas dan kupang. Kelantan pula menggunakan mata wang emas kijang, dinar, kupang dan pohon pitis. Di negeri Kedah pula menggunakan mata wang timah berbentuk ayam jantan. Untuk tujuan jual beli, cincin pada kaki ayam jantan akan dipatahkan. Untuk pengetahuan murid-murid, satu cincin pada ayam jantan itu bernilai 1 sen dolar Sepanyol. Sementara ayam jantan pula bernilai 5 sen dolar Sepanyol. Bagi di Negeri Sembilan, Pahang dan juga Selangor, mereka juga menggunakan mata wang logam daripada biji timah yang disebut sebagai jongkong timah. Mata wang di Negeri Selangor berbentuk buaya atau dikenali sebagai sebuaya. Murid-murid, kita patut berasa berangga dengan kebolehan masyarakat Melayu untuk mereka cipta sendiri sistem timbangan, sistem sukatan, sistem percukaian dan mata wang. Sesungguhnya, kebolehan mereka ini memberi gambaran bahawa masyarakat Melayu mempunyai daya fikir dan kreativiti yang tinggi. Sesungguhnya, sistem ini memaparkan kepada kita kekayaan warisan di negara kita.